Oh bro, jangan lupa datang ke tempat bakso gue ya. Kebetulan kita lagi ada dangdutan di sini. Di sebenarnya bukan kita yang dangdutan, ada kondangan. Gimana gitu ya kak? Aku masih kecil suka sama kakak. Subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Oh bro, jangan lupa datang ke tempat bakso gue ya. Kebetulan kita lagi ada dangdutan di sini. Di sebenarnya bukan kita yang dangdutan, ada kondangan. Tapi semoga bisa ramai ke tempat jualan gue juga ya. Semoga buka juga. Jangan lupa datang bro. Baksonya udah mateng. Salah mencet. Berembun kamera gue. Top ini juga yang nongkrong. Temen gue. Asik, selamat makan. Ini udah pengunjung kita ke 275 juta. Banyak banget. Kamu pesen bakso dong. Awas aja kamu makan bakso. Duduk doang enggak pesen. Selamat makan. Selamat. Ini kita live streaming sampai pagi ya. Live streaming dangdutan sampai pagi. Oke bro, jadi ini tuh acaranya udah selesai, kondangannya udah selesai, ya kita juga ikut senang gitu kan. Terus tapi ya ada gua agak senang nih di sini tuh, karena kenapa tuh setelah pakai ini ya dibersihin gitu. Soalnya kan awalnya bersih sebelum ditempatin, terus ya habis dipakai juga harusnya udah bersih gitu. Sampah di mana-mana gitu. Parah. Botol minuman mana-mana, miras segala macem. Ngomong doang mau dibersihin. Parah, guys. Jangan contoh lah, gak enak gitu kan. Mana yang bersih capek gitu kan, kita ngomong doang nanti pulangnya bersihin, gak ada. Kotor. Sebenarnya emang sih bisa dibersihin gitu, tinggal disapu terus dibuang sampahnya, tapi kan etika dalam menggunakan tempat orang gitu ya. Alangkah baiknya ketika datang bersih ya pulang juga dibersihin gitu, betul. Ya gak ada gitu etikat baiknya, tadi ngomong doang ya nanti kita bersihin karena pas datang juga bersih, nanti kita bersihin. Setelah motornya udah pada pulang, pengunjungnya udah pada pulang, gak ada yang bersihin, ditinggalin itu aja ya. Gak ada niat baiknya gitu. Wah, bukannya benci, emang kurang seneng aja gitu. Karena capek gitu yang bebersih gitu. Udah gitu gak ada. Mending dia gak bayar buat orang ngebersihinnya. Iya. Marah, kacau, jangan dicontoh lah.